Eh, kerahdita ekun. Coba sekali lagi buah apa? Timun suri. Timun suri. Mantap. Timun suri. Ini nih. Ternyata sekarang unggul kue kawan itu nomor berapa, Mi? Dua. Nomor dua, berarti siapa yang menang? Umi. Pada mau kemana ini? Beli sayur. Beli sayur kemana? Ada tukang sayur di mobil. Di bawah ada? Oh. Yuk. Kakak mau ikut? Mau jajan. Kakak ini main karet ya. Teman-teman, yuk kita mau ikut Umi Rahmi belanja sayuran ya. Katanya ada di bawah. Ah, kukupu. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Pepe. Balanya. Ya. Terus beres balanya nak? Ya. Kita akan ikut Umi Rahmi belanja teman-teman ya, belanja sayuran. Kalau dulu sayuran itu dipikul atau tukang sayur itu dipikul. Kalau sekarang mah di bumi pakai motor atau pakai mobil ya. Kayak 20 kurang lebih. Ya. Oh, sih. Kakak canak pete. Nah, meja makan. Anu, si teteh. Beres. Anu, si teteh. Dia nang meja makan. Nah, teman ini tukang sayurnya. Pengen makan boleh. 10, 3.000, aja 4.000. Bang Eng. Mana? 3.000. Bang Eng teh naon sih? 4.10. Bang Eng itu jadi bang rada. Genjer. Genjer ya? Opat. Ah, beda. Ini beda gak? Ini di lopat. Beda. Beda. Beda, tapi masih satu ini, satu keluarga. Tuh, ada buah jeruk. Mau belanja apa kira-kira? Buat masak nanti sore ya? Iya. Nah, itu kangkung. Aduh, si A'a. Ayo, Mak, balanya, Mak. Itu, tuh. Aya, kacang. Balanya naon, Mak? Iya, tuh. Tempe, pinang, sayur. Aduh, terus beres balanya, nak? Sama sih. Tauco. Cari apa? Tauco, tak ya. Tak ya, tauco. Cuma satu, nih. Tak ya, dek? Tak ya. Alah, tapi sakit-sakit cekap. Pember. Mana, coba. Ini teh jarmok ya? Iya. Dede Inun mah jarmok. Kalau di Dede Inun ini namanya jarmok. Jamur kuping ini teh. Tumis parianya. Boleh, boleh. Asal sudah pengen lama kita gitu nah. Belum apa? Sudah lama kita tidak masak. Peria, peria. Pare. Ya. Sabara rot. Kerutanannya. Begini saya iya mah, setiap tahun kita gesekan. 7.000 ya. Eh, karena ditayakun. Yang akun. 11, 13, 14, 14, 2 hiji, 2 tilu, 2 tilu, 7, 30, 42. Iya, nak cepeng, Kak. Ini kantong serangan itu tuh. Biasalah, Imam. Aduh, sabara? 42. Nah, murah. Ya. Bisa tambahkan. Nyampi. Udah beres belanjanya? Udah. Sakumaha? Tuh, sekarung. Sekarung. Beli lah ya. Beli bumbu. Yuk, mga. Daging sama kumaha. Sudah selesai belanjanya? Udah. Satu kresek. Nah, dua. Dua, coba lihat satu lagi. Tuh,
kita pulang. Beri, beri. Ini ngabring tiluan ya teman-teman ya. Aduh, masya Allah. Tuh keluarga kecil. Keluarga kecil. Maksudnya keluarga kecil itu baru baru bertiga. Barang geng. Bukan masalah barang geng. Kakak mau barang geng katanya teman-teman. Itu namanya minuman apa? Ya. Hah? Susu. Hah? Jus apa sih? Itu biar biar Rahmi yang menjelaskan. Oh iya. Hah? Coba minum apa coba? Es campur. Es campur. Tapi cuma buahnya enggak ada. Buahnya cuma satu macam. Ini mah bukan es campur atuh. Es belewah. Eh apa? Bukan belewah. Timun suri, ya. Es timun suri rasa jas jus ya. Pake apa aja? Coba kakak jelaskan pakai apa saja ini bahannya coba. Jas jus rasa melon. Mm-hmm. Terus yang keras, oh yang keras. Terus pakai susu cap enak. Susu cap enak, nggak apa-apalah disebutkan mereka juga. Terus apa? Terus apa lagi ya? Buah entas. Buah apa? Timun suri ya. Coba cara bikinnya. Abi mau lihat. Pakai air. Pakai air. Pakai air kleo, teman-teman ya, tuh. Tambahkan air, tambahkan es enggak? Enggak. Hah? Enggak. Kurang. Kurang. Umi. Apa? Haus juga? Haus. Nah, tambahkan panas air. Panas. Lalu aduk-aduk. Terus ditambahkan buah apa? Timun suri. Jangan sambil ketawa-ketawa atuh, biasa saja ya. Belajar, ini Rahmi sedang belajar teman-teman. Sedang belajar berbicara di depan kamera ya. Coba sekali lagi buah apa? Timun suri. Timun suri. Timun surinya berapa kilo? Berapa kintal yang? Sekintal. Sekintal. Coba kita lihat ya. Nah. Beuh, mantap teman-teman. Ini mah ya. Panas-panas begini cocok. Jadi teringat bulan puasa ya. Wangi-wangi puasa teman-teman tuh. Aduh, wangi-wangi buka puasa ini mah ya. Kalau bulan puasa jam segini, ah. Majah nabuburu. Pakai gunting atau? Entas. Bisa. Jadi bikinnya dua, ini dua cangkir ya. Dua cangkir. Biarkan kakak berkreasi ya. Nggak dibantuin sama Umi juga tuh. Jadi kabita. Ternyata Umi mau bantuin, katanya enggak bantuin. Sok kak, bikinin. Oh, ada buah itu ya, ada buah naga. Sok, bikinin. Itu ya. Bolong. Pakai ini kak. Pakai itu ya, pakai buah naga ya. Ini aku makan. Semuanya. Ini enggak pakai es, Mi? Enggak. Kenapa? Jangan terlalu dingin. Oh iya, iya. Nanti takut sakit tenggorokan. Tapi kita nyebutnya es aja ya. Es buah. Es buah timun suri. Jadi berem. Merah dari itu. Buah naga. Sekarang naga sudah berbuah ya. Merah putih terus aku berpikir. Jadi merah putih tuh. Jadi merah putihnya. Nah teman-teman ya, sudah selesai bikinnya es apa tadi teh, saya lupa. Buah timun belewah. Suri. Timun suri itu belewah. Es timun suri teman-teman, jadi serasa bulan puasa ini. Coba umi dulu. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana?
Tugur. Aduh, teman-teman ya. Coba, kakak. Mantap. Enak? Mantap dulu, mantap dulu. Mantap. Aduh, mantap. Kalau Dede Arul kan pedonya. Pedo oi. Pedo oi. Kalau kakak, coba kakak. Mantap. Mantap, teman-teman ya. Mau pakai roti? Mau pakai roti. Aduh, aku mantap sekali teman-teman ini mah ya. Jam segini, panas-panas begini menikmati es ini ya. Es digini buah. Nih. Mantap. Nah, gini nih. Jadi ngiler saya teman-teman. Jadi ngiler sendiri ini. Ternyata enak. Enak kok. Rotinya di anclom. Dicocol. Kok habis? Tambah lagi. Habis? Bikin lagi. Bikin lagi yang bikin lagi. Oh, bikin deh. Kakak bikin deh. Nah, teman-temannya sekarang bagian saya juga jadi ngiler ini bismillahirrahmanirrahim. Seger. Pulennya etana buahnya. Coba rotinya. Oh, rotinya. Mantap. Kita mau pakai roti. Bagaimana? Belum. Oh, belum. Bagaimana, Pak? Mantap. Mantap. Mang. Mang ngopi, Mang. Ngopi, ngopi. Kakak bikin lagi ya? Iya. Dua kali. Dua porsi. Dua ronde ya. Enak. Coba. Pedoknya ya ini. Pedok pisang. Pedok ini. Pedo oi. Rotinya asin. Ayo. Buah ini nih. Buah ini yang. Gini nih. Caranya seperti ini. Mantap ya. Mau lagi? Udah ini ada. Ada. Nih. Mau mirah mimpin berdua sama kakak ya? Ya. Ini buah naganya ya. Merah delima. Lagi, Bi. Buah handi. Enaknya. Nah, ini ronde kedua, teman-teman ya. Rahmi udah berapa ronde? Tiga ronde. Tiga ronde. Aduh. Masya Allah. Tabarakallah. Ini ronde kedua. Nah, sebelum lanjut ronde kedua, teman-teman kan kemarin waktu di video sebelumnya ya, di video waktu kita pemilu ya, Mi ya? Iya. Waktu kita ikut nyoblos,
Saya teh mengadakan kuis, teman-teman ya, kuis untuk Rahmi, untuk Umi Rahmi. Kuis itu berupa tebakan siapa atau nomor berapa yang menang pemilu tahun ini. Nah, itu mah tebak-tebakan teman-temannya, bukan berarti kita memilih nomor sekian, bukan. Masa kita nyoblos tiga-tiganya? Soalnya kan itu mah nyoblos mah privat rahasia. Waktu itu yang saya kasih kesempatan pertama Rahmi untuk menebak nomor berapa. Nggak. Ternyata Rahmi menebak nomor 1 katanya yang menang. Yang kedua itu Umi Rahmi menebak nomor 2 yang menang. Kalau saya mah sisanya saja teman-teman yang ngelehan ya. Ngelehan nomor sisa mereka berdua, ternyata saya kebagian nebaknya nomor 3. Ternyata sekarang unggul quick count itu nomor berapa, Mi? 2. Nomor 2, berarti siapa yang menang? Umi. Aduh, teman-temannya ternyata Umi Rahmi yang menang. Berhak mendapatkan hadiah senilai 1 miliar. Amin. Ini dia, Rp100.000 untuk Umi Rahmi. Buat jajan. Selamat. Terima kasih. Selamat. Karunya kakak. Kasihan katanya. Rahmi, gimana? Buat kakak wea tuh, yang jajan. Buat wah nah diambil satu satu ewang cin. Oh ternyata bijaksana sekali ya kakak, kirain teh mau diambil semua, ternyata bijaksana sekali. Tapi Abi gak kebagian itu ya, we berdua. Ini sajalah Abi, ini saja teman-teman ya. Nah, kirain teh mau diambil semua sama kakak ya, ternyata kakak masih ada perasaan bijaksana. Terima kasih ya kakak ya. Roti Andi, badai. Udah. Nah, oke teman-teman. Terima kasih ya. Untuk teman-teman yang selalu setia. Menonton video-video kita yang sederhana ini. Jadi untuk video hari ini. Sampai di sini dulu ya. Oh, iya. Soalnya mau lanjut. Kena. Apa kita teh? Mau lanjut tidur apa tidur? Kan tadi sudah tidur kita teh ya. Mau itu. Mau lanjut masak? Bukan. Jajahit. Jajahit pakaian teman-teman ya. Udah. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Doanya untuk negeri ini, siapapun yang jadi pemimpin, semoga amanah. Amin. Semoga sesuai harapan rakyat ya. Membawa harus amanah, bangsa harus, ini ke harus. Arah lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Jadi merdeka ya? Kan kita sudah merdeka. Pokoknya mas, siapapun mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, selamat ya. Selamat kepada Bapak Presiden. Sing amanah, sing amanahnya, amanah, sing amanahnya. Oke, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Cinta selalu kepada rakyat. Oh iya. Selalu menyayangi rakyatnya ya. Saya mah mau lanjut teman-teman ini. Duh, lebar nih. Udah, pareman heula atuh. Iya. Lupa. Yeah.